ketemu Po, ada Po. Oh, Cloud. My friend Cloud. You still there? Good father. Po, Cloud, undead tyrant. Makon, ciao. Gila ini killnya gede-gede semua. Cowboy 5B Phantom 4,5B 10B OMG Mark Boom Minerva. Ini ada teman-teman lama juga dari KD lama. Wih, 6B. Ngeri ini. Obelis udah didapat nih. Obelisnya mereka udah dapat. Wah, ini sih bakal nge-lag pasti. Kita lihat bakal nge-lag gak. Yang jelas Obelis udah dapat lagi di rally nih. Obelisnya 56. 56 lagi di rally. Ini 15-56 lawan I 15-56 lawan 17-86. Apakah bisa ngerebut obelisnya? Kita lihat. Oke, udah pada TP semua nih. Mark Richie. Ini banyak dari 16-12 nih. 15-56 Minerva. Jatwiga, defense-nya pakai Jatwiga. Oke, kita lihat di South Altar gimana kondisinya. Oke, bentar lagi akan jadi perang di sini nih. Ini udah pada ramai juga nih. 15-56. Ini berapa tadi? 17-86 ya. Coba lihat di sini di South Altar. Oh, mereka maju. Po ada di bawah, Po. Oke, ini nggak ada terlalu banyak perkembangan, tapi ini nih lagi diserang. Jatwiga yang defense. Oke, pakai Jatwiga. Guan Yu banyak banget. Guan Yu Xiang Yu. Guan Yu Xiang Yu itu udah pasaran banget ya sekarang, banyak banget yang pakai. Oke, ini pada kemana? Oh. Ada field presence. Coba kita lihat di sini. Oke, di sini juga terjadi perang. Nevsky udah mulai dipakai Godfather nih. Good father.
Sementara masih imbang. Mereka total 30-30, poinnya sama. Wah, ini kayaknya bakal seru banget nih. Imbang. Imbang, imbang, imbang. Obelisnya lagi diserang. Apakah bisa kerebut obelisnya nih? Harusnya ke defense. Tapi ini dari tadi altar diserang. Oh, udah. Ini nggak bakal kerebut. Aman. Sedangkan ini Xiang Yu Nevsky melawan Zeno. Tapi Godfather juga bantuin. Berat ini. Harusnya 15-56 sih menang ya, seharusnya. Tapi dari segi power kayaknya sama. Oke, kerebut nih kayaknya. Oh, ya bener, kerebut. Desert altarnya berhasil direbut. Merah berhasil direbut si biru. Kemudian di sini juga sedang di rally. Biru kuat dan ini 1786 sudah mulai mengarahkan pasukan ke tengah. Oke, udah pada mulai berkumpul ke tengah. Sementara bangunan masih dikuasai oleh 1556 ya, menang satu altar. Kalau ini sepertinya agak susah. Zeno-nya berhasil defense seharusnya. Kita lihat di sini. Oh, ini juga mau kerebut nih. Nevsky, Zeno yang defense, ada Jadwiga. Apakah berhasil kerebut? Kayaknya ke defense ini. Terdefense. Oh, kerebut ini Shrine of Life-nya. Direbut, berhasil direbut Shrine of Life oleh 1786. Kalau ini masih oke, tidak berhasil. Ini juga sepertinya tidak akan berhasil. Lalu ini kita lihat apakah bisa. Tapi sudah mau mati juga. Walaupun banyak truk datang bantuin. Tapi kita lihat di tengah. Tengahnya udah mulai rame guys. Yang mau ke tengah dari sini, Undead Tyrant contohnya, dibunuh-bunuhin. Tapi truknya memang juga tinggal dikit. Godfather, Jadwiga defense. Di satu altar yang berhasil direbut oleh tim biru, di defense oleh Jadwiga. Sedang di rally sama Gilga ya. Oh, berhasil direbut sama tim merah. Jadi posisi bangunan sekarang seimbang ya. Poin per menitnya juga cuma beda 10. Poin juga tipis. Ini cukup menentukan arc. Siapa yang bisa dapat arc ya lumayan menentukan. Malam Om. Halo Om Hussein ROK Hussein Rock. Ini yang bisa dapetin arc-nya bakal nge-push moral juga ini. Seharusnya. Kalau dilihat merah, biru, Nevsky udah banyak banyak banget yang pakai Nevsky. Xiang Yu dan Guan Yu itu udah kayak Xiang Yu, Guan Yu, Nebu. Itu udah kayak yang paling apa commander yang paling sering dipakai ya. Baku hantam terjadi, Wardrum dipakai sama 86, Mystical Formation juga dipakai sama 1786. 1556 juga menggunakan Mystical Formation-nya. Baru menggunakan Mystical Formation-nya kita lihat. Biru banyak yang pulang, merah juga banyak yang pulang. Tapi kalau kita lihat merah lebih banyak yang pulang ya. Biru belum ada yang pulang lagi, merah bertambah lagi yang pulang. Merah terus-terusan banyak yang pulang nih.
Tapi cukup imbang ini sebenarnya, seru nih. Tapi sementara bangunan direbut ya, merah ketinggalan bangunannya, cuma ada dua bangunan. Shrine-nya pada direbut semua oleh 1556. Tapi ini merah cukup kuat di tengah, kita lihat tuh. Cukup kuat di tengah ya. Yang lagi nonton kalian pada dukung apa? 1556 atau 1786 nih? Merah banyak yang pulang lagi. 15 detik lagi keluar arc-nya. Arc-nya merah banyak yang pulang. Oke, merah semakin banyak yang pulang merah. Sedangkan biru, biru lebih menguasai, sepertinya akan dikuasai oleh biru nih. Dan biru juga sudah berhasil menguasai bangunan lebih banyak ya. Poin per menitnya juga lebih banyak. Udah mulai diambil oleh tim biru. Ya, kalau bisa kita lihat, memang biru lebih menguasai di tengah lapangan. Lebih rame ya. Om Valerius masih di 217 nggak om? Om Valerius, wah saya kurang tahu. Malam Om Hadi Prasetya. Om, kalau Om Hades masih 2170. Valerius aku juga kurang, saya juga kurang inget ya, yang mana ya ID-nya. Dulu pernah sempet liatin tapi lupa-lupa inget juga. Loh, dibawa kemana ini arc-nya sama biru? Kok dibawa maju sama biru? Oh. Oke, arc sudah berhasil ya. Dikuasai sama biru ya ini ya. Kalau altar kita lihat lagi berusaha direbut. Ini Siang Yunevski kah? Harus ya, betul Siang Yunevski. Sepertinya tidak berhasil direbut ya. Kalau untuk bangunan sementara ini, nah si biru berhasil rebut Sky Altar, lagi berusaha direbut juga. Cowboy VN. Ini tim VN, tim teman-temannya Po sama Mark. Ada teman saya juga Cloud dari Malaysia dia. Dari dulu ngajakin saya ke 16-12, terus ngajakin ke 15-56 juga. Teman dari 16-11 dulu, itu fighternya gila-gilaan guys. Teman saya si Cloud. Tapi dia lagi di tim bawah kayaknya si Cloud. Oke, kita lihat. Oke, biru berusaha merebut juga altarnya ya. Cuman pasukan suamnya kayaknya kurang cukup. Nah, ini nih yang menarik nih. Di short altarnya si merah berhasil defense lama juga ini. Seprius, Om ACC di OP. Nanti ya, Om. Saya lagi nonton Osiris League. Takutnya kalau keluar nggak bisa masuk lagi nanti. Tapi nanti saya ini, saya ACC. ID-nya apa Om Seprius? Ini bentar lagi jatuh nih, drop nih harusnya. Jatuh wiganya. Wih, ada yang pakai Fred. Fred Caesar, Fred Julius. Oke, berhasil direbut. Altar sini juga berhasil direbut. Bangunan udah balik lagi seimbang, tapi ini sepertinya akan gerebut juga nih. Bangunan si merah, Shrine of War merah akan direbut sama biru sepertinya. Tapi kalaupun gerebut ini nggak akan lama di defense juga seharusnya, karena darahnya juga pada nggak full. Oh ternyata nggak berhasil direbut. Pada reinforce. Namun loh, kok masih di tengah? Eh, di mana ini arc-nya sih? Wah, ini nge-lag apa error nih? Kok arc-nya masih di sini? Ada bug. Lagi bug, ngebug, ngebug. Kepo Om nanya-nanya ID. Ya kalau nggak ditanya saya gimana ACC-nya di OP deh. Oh udah dianterin ya arc-nya. Posisi bangunan sekarang poin per menitnya sama. Tapi si biru unggul satu arc. Cuman coba kita lihat
Saya penasaran apakah ada yang macul. Ada nggak geng? Oh, ada. Ada tim maculnya dia. Cuma satu, dua, tiga. Oh, ada, tapi ada yang macul, guys. Oke, sebelah sini ada, sini ada juga, atau dua. Oke, kayaknya ada satu orang yang macul, guys. Sedangkan di 1786 sepertinya nggak ada, guys. 1786 nggak ada yang macul. Oh, ada juga deh. Satu, dua. Oke, ada juga. Posisi sih seimbang ya sebenarnya. Oke, kita lihat nih, lagi mau di rally nih. Dengan Xiang Yu, dengan Xiang Yu, Chandra apa ini? Chandra Gupta dengan Nevsky. Wih, ya lu, Chandra Nevsky. Om Win, Om Hadi Prasetya nanya, Om Win Talent Martel beli bagus, lebih bagus ke Infa apa defense? Kalau saya ke Infa, Om. Kalau buat di field sih, open field sih bagus ke Infa ya. Soalnya kalau defense kan harus darahnya dikit baru ultinya kepake tuh. Sedangkan kalau kita di open field ya jangan sampai darah udah mau habis, sayang. Kalau udah kuning atau udah menuju merah ditarik bawa pulang dulu. Sementara itu di Desert Altar berhasil direbut nih di defense dengan Jadwiga. Mereka banyak pakai rally-nya dari tadi menggunakan Kaf dan di defense dengan Jadwiga. Jadi antara Chandra Gupta Nevsky atau Xiang Yu Nevsky dan di defense dengan Jadwiga. Bang Slim, pairing CJG siapa? Bisa dengan Alex sebenarnya, Alex CGJ, CG Alex CGJ atau Guan Yu CGJ sih bisa. Buat field bagus itu, Om, sakit. Sementara itu tim merah 1786 nggak terlalu banyak rally ya mereka. Mereka tidak terlalu banyak melakukan rally sepertinya. Tapi nah, tapi sekali rally mereka dapat loh. 1786 itu, woi, Cloud. Ada si Cloud. Jadi 1786 sekali rally aja langsung dapat, guys. Kalau nggak yakin dapat, mereka nggak rally kayaknya. Ada Martigan juga di sini ya. Oh iya, pada kesini semua. Ini si Po, Good Father, OMG, Good Father. Cloud, hello Cloud, gila, Cloud sama Po hampir sama, gokil Cloud. Oh, berhasil direbut tapi, iyalah, di Swamp Good Father, gila. Gimana nggak ini? Udah mulai ke tengah nih, kita lihat. Oke. Udah pada mulai kumpul pasukan. Merah mau nggak mau ini harus ngerebut Ak kali ini ya. Ak kali ini harus direbut karena kalau nggak ya ini Ak yang menentukan merah bisa terus lanjut atau nggak. Makanya mereka saya rasa merah bakal gila-gilaan ke tengah semua. Bangunan udah mulai direbut nih. Desert Altarnya sudah mulai direbut sama biru. Ini juga jadi Desert Altar direbut semuanya, dua-duanya sama biru. Ini juga kayaknya lagi di defense ini. Woi. Oh enggak, ini yang rally ini ya. Xiang Yu Nevsky. Harusnya berhasil di defense. Oke, wah ini bakal rame di tengah. Solo King. Hello Solo King. Aman Om, cuma godain doang. Seprius siapa sih ini? Chen ya ini ya. Kok bahasanya kayak si Chen? Yang baru datang atau yang udah dari tadi datang jangan lupa di like guys, di like kemudian di share ke temennya biar pada nonton. Ya kalau yang mau nonton, mana tahu ada yang kalian pada pilih, pada ngebet gak? Ada bet di sini nggak? 1556 atau 1786? Wush, rame nih. Wish ada yang bawa ini Aetel. Tapi rata-rata Guan Yu, Nebu. Wih, ini kita lihat dia mau ngapain nih. Silang, rally silang nih. Di cancel harusnya nih.
Wih, nggak di cancel. Wow, mau kemana dia? I am Groove, Groove, Groove. Coba Groove, Groove. Kemana mereka? Mereka rally kemana ini? Oh, outpostnya mau di rally, lagi di rally outpostnya. Tapi nggak diapa-apain, guys. The Farmer ID, Om Farmer. Halo, malam juga Om Farmer. Ntar di DC Om, tangkut bongkar ID. DC, DC. Ada nggak nih DC? Wih, bangun ini di set altarnya berhasil direbut nih sama merah. Ini juga lagi di rally. Wah, bisa kerebut juga ini. Merah, woi, merah rally-nya lagi banyak ya. Biru nggak terlalu banyak. Oh, tiga. Oke, tapi rame-rame yang di tengah semua nih. 1 menit 35 kita lihat siapa yang mulai gerak duluan ya. Godfather mulai maju, guys. Wah, berhasil direbut nih kan, bener. Merah sementara menguasai bangunan ya, merah. Merah cukup menguasai bangunan. Ini seharusnya tidak direbut. Oke, udah mulai dipakai War Drums oleh 1786, mulai pakai War Drums dan Mystical. 56 juga mulai pakai To The Dead. Oke, kita lihat siapa. Merah banyak pulang-pulang, pulang lagi 3, udah 3 pulang. Mana yang banyak pulang lagi? Kita lihat siapa yang paling banyak pulang. Saya nggak ngerti mereka ini warnya gimana. Dua, oh si Cloud pulang juga. Wih, tambah lagi ini juga pulang. Merah lebih banyak pulang. Sementara merah lebih banyak pulang. Biru ada yang pulang lagi. Merah, merah, merah. Sengit guys, sengit. Di merah lagi, merah-merah lagi yang pulang, merah lebih banyak pulang ini. Dan sepertinya udah mulai membiru ya, tengah udah mulai membiru. Sepertinya juga didapetin sama si biru nih. Oke, udah mulai biru di mana-mana. Oke, berarti kurang lebih kita sudah tahu nih pemenangnya ya seharusnya. Harusnya 1556 maju ke babak selanjutnya. Nonton sambil ngopi, Om. Ngopi mulu, nggak tidur-tidur nanti Om. 15V56 versus 60MX nanti paling seru. Iya, minggu depan ya Om ya. Maaf, baru nonton Bang. Nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa Om. Oke, udah mulai membiru. Ini seharusnya udah mulai bubar. Bubar, bubar. Udah mulai banyak. Ke... ini Tamimi bukan Mimi kan. Oke, mereka udah langsung mulai. Setelah tengahnya udah berhasil dikuasai biru, si biru langsung mulai ke bangunan, merebut bangunan. Karena sementara bangunan biru ketinggalan, merah lebih gede poin per menitnya. Ini mau kemana? Oh, mau berusaha merebut dessert altarnya. Sepertinya kalau saya rasa merah agak telat datang ke tengahnya ya, makanya ini truk masih banyak. Ini seharusnya di tengah tadi, tapi kayaknya mereka telat deh. Oke, tentara-tentara mulai maju ke satu arah, semua ke desert altar nih guys, berusaha merebut desert altar. Mereka kayaknya pantang nyerah, semua pada berusaha ke sini. Yang di sini apakah juga? Oh enggak, di sini ketahan, di sini ketahan. Amanitor Artemisia kah? Iya, Artemisia. Oh, bangunannya sudah dikuasain biru lagi.
15-56 sih memang gila sih. Gila-gila. Sakit lawan dia. Kita lawan 1008, 2170 lawan 1008 aja GG, apalagi lawan ini. Miss MRS Gaming 16636 gimana Bang? 636 saya tadi enggak nonton. Kondisinya gimana enggak tahu, belum update saya. Tapi nanti terakhir kita update sama-sama ya. Siapa aja yang menang minggu depan, siapa aja. Dinardit. Enggak apa-apa. Thank you yang penting udah mampir. Raya Aliana, kirain Om Win yang main tadi. Eh, pengennya gitu sih. Cuman masalahnya ini yang main akun Sultan semua. Commandernya udah gak ngotak guys. Nevsky udah berjamur, udah kayak Guan Yu di mana-mana. Ini Xiang Yu pasti sama Nevsky. Rata-rata Xiang Yu Nevsky. Oh Chandra. Xiang Yu William. Pokoknya banyak yang pakai Guan Yu, Nebu, Xiang Yu. Apalagi yang Yu, pokoknya banyak deh. Ini juga pasti rame. Di swarm guys. Kalau Sultan mah beda ya. Swarm. Commandernya juga bukan main. Lihat aja Chandra lagi. Xiang Yu. Nebu. Guan Yu. Kerebut guys. Sementara itu di sini belum berhasil direbut. Merahnya juga cukup banyak. Tergantung ada yang refill gak? Dikit lagi tipis. 1636 KD awal gue tuh Vietnam. Iya yeah, bagus. 1636 hubungannya dulu deket sama 1612. Saya dulu hampir ke 1612. Kan Om Win juga Sultan. Aduh saya Sultan apa? Kalau saya modal main lama aja. Udah main lama di ROK. Tapi gak Sultan lah. Dinardit tapi gue udah like and subscribe. Nah Dinardit, thank you sekali. Ayo teman-teman yang belum like, belum subscribe, di like dulu, di subscribe dulu. Untuk subscriber baru, saya baru pasang emoticon, nggak tahu sih nongol atau enggak. Silakan dites aja. Anda subscribe, apakah nongol emoticonnya? Ahmad Sujianto masih lanjut dari tadi sore ini live-nya enggak Om? Tadi saya live selesai 7:30, kemudian jam 8 saya mau live, tapi nggak dapet slot buat nonton OL-nya, jadi saya nggak live gitu. Nah ini kebetulan dapat slot baru saya live. Gila ini Amanitore. Oh udah berhasil direbut, udah kerebut ini. Oke ini udah berhasil direbut. Sedangkan di set altarnya kok ini saya error ya, masih di tengah lagi di bawah ini. Harusnya arc-nya masih di biru ya, belum dikirim tapi selisihnya udah 5000-an poin. Sisa waktu 27 menit. Cukup berat sebenarnya. Jatwiganya bisa defense ini harusnya. Merahnya juga banyak. Oh, tapi nggak ada isi. Kalau nggak ada isi ya sama juga bohong ini. Susah. Biru-birunya terlalu merajalela ini. Gila. Sadis. Plus udah gua share. Thank you Dinardit 15. Udah di-share juga, mantap. Baihaki Kaizan udah di-subscribe Om Win sama like-nya. Makasih Om Baihaki Kaizan. The Farmer ID Bang, kira-kira 94 VN bakal juara nggak sih? Juara sih kalau menurut saya. Tapi kan nanti kan itu per realm kan, per apa namanya realm ya. Per realmnya itu kan ada 94, terus itu nanti ada yang 60GT juga dan lain-lain. Nanti kan berarti 4 realm itu akan dipertemukan tuh, sehingga mendapatkan satu pemenang. Nah itu yang akan seru tuh. Jadi pemenang tiap realm akan dipertemukan dan di cari pemenang utamanya, pemenang ibaratnya kayak pemenang Liga Championnya lah, ya kan? Kan kalau Realm itu ibaratnya negara apa, negara Horus, negara Bastet, negara apa? Nah itu masing-masing ada pemenangnya. Nah nanti dibikin tuh Liga Championnya. Nanti championnya yaitu dari antara empat itu siapa pemenang Liga Championnya? Itu bakal seru sih.
Feeling saya 94 ketemu 60 GT. Wah, itu rame sih kayaknya. Sementara itu bangunan imbang. Ini nggak ada pertempuran yang berarti. Ini juga lagi berusaha direbut dengan Chandra Nevsky. Tapi harusnya ya kalau Kaf gitu sih, kalau bawa memang Kaf itu ini semua rata-rata rally dengan Kaf karena jalannya cepet ya. Pertama jalannya cepet, tapi ya mereka gampang di swamp. Dari tadi kita nggak lihat guys, Pakal Harat nggak lihat kita karena mungkin lama jalannya dan kurang powerful juga ya. Sekarang rata-rata kita lihat tuh Chandra Nevsky. Oke, ini udah mulai mau ke tengah. Cuman ya itu, kalau di AOO, sebenarnya mau AOO atau KVK pada intinya ketika Anda rally, daripada Anda rally berkali-kali kayak gini nih, ya, berkali-kali tapi udah pasti gagal, buang-buang resource, waktu, tenaga, paling bener tuh rally dibuat, nih, seperti ini nih, kalau pasukannya udah ready, pasukan buat swamp tuh, buat bantu swamp udah ready. Jadi ketika pasukan buat bantu swamp sudah ready, baru rally dibuat. Menurut saya sih paling bagus gitu. Karena percuma nih kayak gini nih rally, harus ada yang bantu swamp. Kalau enggak ya nggak bakal bertahan. Contohnya kayak gini. Dan ini walaupun ada yang bantu tapi kan kurang. Sehingga ya itu, wih hard push dipakai. Sehingga ya itu nggak kuat rally-nya. Jadi memang rally itu harus ada yang bantu swamp. Mau di KVK, mau di sini, paling efektif memang dibantu swamp. Saya soalnya ada, kalau ada kasih ada video di YouTube saya, strategi OL terbaik, itu menurut saya ya, strategi OL terbaik. Jadi saya sengaja bela-belain nonton waktu itu EVL, EVL itu dari 2110. 2110 melawan tim mana saya lupa, cuman saya benar-benar perhatiin, saya bahas. Kalian bisa lihat di video saya yang judulnya Best Osiris League Strategy. Itu EVL lawan siapa saya lupa, tapi itu bagus banget, saya benar-benar review strateginya mereka, saya kupas tuntas kurang lebih strategi OL yang bagus tuh ya kayak mereka, buat OL, buat KVK. Mereka pergerakannya efektif sekali. Terus geraknya udah pasti rame-rame, jadi mereka nggak ada diem. Benar-benar bagus deh, pokoknya defense dibantu swamp, nyerang dibantu swamp. Gila sih tim biru, rame banget kayak nungguin sembako, iya. Ini lagi ngantri vaksin nih, tim biru lagi ngantri vaksin guys. Ahmad Sujianto. Oh gitu ya bang, iya om, om farmer. Coba aja ditonton di Osiris League. Best Osiris League Strategy di YouTube saya. Wih, direbut nih. Kok selisihnya masih 5000? Emang nah ini nih error nih, ngebug di saya. Kayaknya belum diantar ya. Nah, kayak gini kan kurang bala bantuan. Di swamp modar guys, tapi kalau rally-nya dibantu swamp, di support sama swamp kuat pasti. Wih, ini kerebut nih. Oke, berhasil kerebut Chandra Nevsky nih pasti. Ini juga lagi battle, kita lihat yang defense, sayangnya bukan Amanitore-nya nggak defense sayangnya. Oke, ini juga udah pasti kerebut merah lagi. Kita lihat ini lagi di rally lagi, tapi nggak akan susah dapat karena kita lihat aja, intinya kita lihat dari kalau udah sultan ketemu sultan gini, kita lihat aja siapa yang banyak bantu di lapangan, siapa yang pasukannya banyak di lapangan. Karena ini udah ceritanya udah sultan ketemu sultan, komandernya bagus ketemu bagus. Jadi ya kalau lapangannya nggak dibantu nggak bisa, open fieldnya nggak dibantu. Modar, udah pasti modar.
Nah, ini banyak nih, merahnya lumayan banyak. Itu pun belum tentu kerebut, guys. Ya kan, tapi ini masih lebih mungkin nih. Eh, kok merah? Oh iya, emang ini merah yang defense biru maksudnya. Berarti ini salah-salah. Kalau ini, ya ini tinggal di swamp udah mau dapet. Oh, ini AO arc-nya di sini nih. Lagi berusaha direbut arc-nya. Ini kayak gini nggak kerebut guys, karena nggak ada bantu di field, nggak ada yang bantu di field. Kalau sampai kerebut pun berarti memang commandernya beda atau ada salah commander ataupun equip. Om Win stay di mana? Saya masih di 2170 Om Hadi. Wah, biru dominan banget ya. Selisih, oh arc-nya sudah diantar, selisih poin jadi oh hampir 10.000. 9.500 guys selisih poin. Udah dapat dipastikan sih ini, karena dari segi poin per menit juga udah kalah ya. 1786. Good Father, ngeri. Good Father bawanya apa ini? Honda, Xiang Yu, Saladin. Ih, si Cloud ininya ngebut amat. Aetel dia pakai apa nih Aetel? Aetel Honda kayaknya nih. Ngebut larinya. Wah, dominan banget ini. Mau kemana nih? Udah mulai mau ke tengah. Saya sempat main sama Cloud juga ini AOO di ada di YouTube saya 1661 1611 waktu saya masih di 1611. Susah ini, nggak ada yang bantu di field. Kita lihat ini. Oke, kita lihat nih ya guys, kita lihat ini udah merah. Ini masih baru mulai kuning, nggak kerebut tetap. Soalnya di fieldnya banyakan biru guys, bukan merah. Kalau di fieldnya banyakan merah, nah udah pasti kerebut. Ini di fieldnya banyakan biru loh, bentar lagi hilang, udah merah. Tapi bukan berarti saya bukan sotoy ya, tapi itu menurut analisis saya. MK Nuse, Nuse Bang Nuse, Bang dari 34. DR34 win atau lose? 34 KD mana tuh 34? Ini kita lihat lagi. Oke, kerebut. Nah, ini kerebut kenapa? Balik lagi ada field. Tapi kayaknya di swamp ya tadi. Udah pemenangnya sih udah dapat dipastikan. Ini kita tinggal lihat aja Nevs. Kita lihat commander-commandernya, cara mereka berperangnya. Nevsky, wih, Nevsky Minamoto, Trajan, ini one by one, kita lihat menang gak nih, Xiang Yu Nevsky ya, gila ya, Nevsky udah kayak apa, kayak caw-caw, banyak yang pakai, kerebut nih kayaknya. Kemudian ini, oh berhasil direbut merah. Oh iya, merah udah mulai ke tengah semua. Wah, ini akan menjadi pertarungan terakhirnya merah nih. Mereka merah akan mengarahkan semua pasukannya nih. Kita lihat, semua pasukannya pasti ke tengah. Karena ini ya harapan satu-satunya, tapi harapan paling ya susah sih sebenarnya. Walaupun mereka dapat nambah anggap 4.000. 22.000 masih sisi jauh guys, nggak bisa tetap, tapi nggak apa-apa, kita lihat pertandingan seru kan, perlawanan seru. Indo Pride DR34 gua all in nih, skornya tipis-tipis,
lagi mulai ya. Saya nggak bisa lihat sih, takutnya kalau keluar nanti nggak bisa masuk lagi guys. Tapi nanti setelah ini saya bahas semuanya ya, kita lihat satu-satu yang menang-menang siapa-siapa aja. Terus kalau emang masih rame yang nonton, kita sekalian champion lah, champion lagi, kejar rank dulu. Rem sobek aliansi DR34, soalnya berharap kalah biar cuan. Ini lagi diserang, oh enggak. Ini semua pada ke tengah nih, banyak ke tengah. Tapi bangunan lagi unggul merah ya, sementara itu, sementara ini. Oke, merah mulai mendekat. Kita lihat pertarungan sengit akan terjadi di sini, guys. Antara biru dan merah, tapi ya kalau kita lihat dari tadi sih mau merah rame kayak gimana, tapi ini masih kurang rame, biru tetap lebih rame, guys. Kita lihat ya, semoga, saya sih berharap merah bisa menang lah kali ini, biar skornya nggak beda jauh-jauh amat. Jadi biar mereka masih semangat sampai akhir gitu. Kita lihat, wah ada Po. Rp17.86 KD mana? Ada yang tahu guys? Ada yang tahu nggak ya? Coba kita lihat ya, dia dari KD mana? Ada yang baru TP. Ini dari KD mana aliansinya? Oh, aliansinya cuma 7B doang. Aliansi apa ini ya? Hebat berarti ya. Nelsonnya sendiri lumayan loh itu. 1786. Nelsonnya 8B guys skillnya. Bukan main Ronin 3B. Oke. Tengah dulu kita lihat. Tengah udah pasti udah mau mulai nih bentar lagi. Persiapkan handphone kalian, gadget kalian bakal nge-crash. Ini pasti bakal merah-merah semua nih. Oke, mulai maju, biru mulai maju. Siapa yang pakai skill dulu? Oke, 86 udah mulai pakai skill War Drum tapi belum ada maju. 86 dari tadi mulai duluan skillnya War Drum dan Mystical tapi belum mulai maju. Oke, To the Dead dipakai sama 86 juga sama merah, udah mulai dipakai. Tapi biru masih tarik, biru tarik nggak mau terlalu dilawan. Ini ada kemungkinan biru menang di tengah. Biru mulai pakai War Drums 1556, War Drum mulai pakai, Mystical Formation juga dipakai. Godfather pulang. Oke, biru mulai pulang-pulangan, biru banyak yang pulang. Heaven's Grace dipakai sama 1556. Heaven's Grace dipakai. Oke, kita lihat mulai heal hijau biru. Kita lihat siapa yang bakal mendapatkan arc-nya. Ini sengit banget, hijau biru. Ini salah satu strategi si biru ya. Hijau merah. Si biru jadi pakai Heaven's Grace di saat-saat mereka udah pakai skill. Tapi tetap biru banyak yang pulang, guys. Ini kalau kita lihat biru banyak yang pulang. Merah ada kemungkinan bisa dapat arc-nya ini. Merah masih cukup ramai di lapangan. Biru banyak pulang. Oke, kita lihat biru banyak yang pulang. Ini kita beradu antara Heaven's Grace dan apa tadi yang dead itu. Oke, merah kayaknya menang nih. Biru banyak banget yang pulang. Sementara itu poin per menit juga merah menguasai sempat unggul tapi sekarang udah berbalik lagi. Oke, dikuasai sama merah guys. Merah lebih banyak di lapangan di tengah ya. Benar-benar all out ini merah di tengah. Initiable itu apa? Tadi saya jarang-jarang lihat itu. Dipakai sama biru. Itu yang buat defense bukan ya? Oh, sepertinya iya ya. Buat defense. Oke, merah mendapatkannya, merah di mana-mana guys. Bener-bener berhasil, ternyata merah di tengah berhasil banget ya, strateginya bagus. Dipakai skillnya dia semuanya dipakai, sedangkan si biru 1556 tadi kalah strategi, kalah pakai skillnya. Heaven's Grace-nya nggak terlalu ini. Karena telat mungkin ya, udah pada merah-merah kuning-kuning juga.
Tapi oh ini tapi dikuasai sama biru semua guys. Ini mulai merah harus mulai merebut ini nih. Oh merah, oke biru mengarahkan pasukannya semua ke altarnya biar ini nggak bisa dikirim ke altar guys. Tapi sepertinya memang tidak dibawa ke altar. Ini akan terjadi pertempuran lagi di sini. Biru tampaknya masih belum nyerah, mereka masih membawa pasukannya Po dan kawan-kawan, Po, Cloud, Kaktus, Godfather. Godfather banyak kan di sini dia, defense ya, banyak buat jaga defense ya. Tapi maju juga nih, semua maju, Godfather, Po, Cloud berusaha mempertahankan altarnya. Sementara itu sudah dapat dipastikan kalau arknya dimiliki oleh merah. Oke, dengan 10 menit tersisa, apakah merah bisa bisa membuat keadaan semakin menipis? Kita lihat guys. Ini oke, merah-merah udah mulai membalikan bangunan, berusaha apa menguasai bangunan. Ini masih gagal. Sementara itu biru mengerahkan banyak pasukan. Ya Om Anggara kayaknya internasional itu KD-nya. TR Win. Itu kalau saya yang main HP auto menangis. Auto meledak kayaknya. Kalau saya main di handphone juga meledak kayaknya. Merah-merah ada bantengnya tuh. Waduh, ngeri dong. Jadi politik. Oke, ini udah kayak di tengah nih. Terjadi pertempuran sengit saudara-saudara. Selisih 10.000 ya. Oke, selisih jadi 6.500. Selisih 6.500. Arc-nya sudah tidak mungkin, tidak ada arc keempat, udah tidak mungkin ada arc keempat. Selisih 6.400, ini benar-benar harus merah menguasai bangunan. Tapi wow, ini biru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merebut di set altar saudara-saudara. Kerebut gak nih? Biru di mana-mana, buset. Merah juga tetap berusaha kirim rally. Oh enggak, biru tidak menswarm di set altar. Ini benar banget guys, harusnya seperti itu. Nah, tunggu udah menguasai lapangan, ya kan? Jadi dihajar semua tuh, bukan langsung swarm altarnya, tapi dihajar nih, di-push. Sehingga lapangan sekitar bangunan dikuasai oleh biru, barulah rally datang. Ini bagus banget kayak gini guys, baru dibantu swarm kalau perlu. Nah, kayak gitu. Udah pasti kerebut ini bentaran. Walaupun di sini ada wih, lumayan juga rame akan berusaha menghalangi tapi nggak keburu. Ini mereka berusaha reinforce tapi menurut saya nggak keburu ini. Udah pasti hancur ini, abis guys ini. Di swarm dan di rally. Aduh, wih kuning lagi tapi. Ah, kerebut nih bentar lagi. Nah, kan langsung kerebut. Itulah yang benar seperti itu, guys. Itu contoh paling benernya tuh. Baik di KVK, open field, ataupun di AOO. Kalau di sini, apa yang lagi terjadi? Oke. Sedangkan di sini masih dikuasai merah. Ini juga dikuasai oleh merah di set altarnya. Tapi poin per menit masih menang si biru ya guys. 15-56 masih menang. Nah, ini direbut sama biru, apakah merah swarm? Nah, merah sayangnya merah swarm guys. Bukannya membersihkan lapangan, tapi dia langsung berusaha swarm. Rusia mereka membersihkan lapangan sambil nunggu rally-nya nyampe. Baru di swarm, harusnya yang benar seperti itu. Ini pakai Guan Mehmet nih, ya kan? Apa ini rally-nya ya? Ronin, coba kita cek Ronin.
Ronin. Oh, bukan. Bukan rally itu. Pulang kan jadinya. Salah mereka swam. Musia tunggu lapangannya rame dulu. Bersihin lapangan dulu, rally datang baru swam. Nah, itu yang benar tuh. Ini wah, kuat banget biru Undead Tyrant. Ini juga kalau enggak salah dari 1611 juga dulu sama saya. Kalau enggak salah ya. Ini juga lagi di rally, tapi wah, enggak ada yang bantu, guys. Susah ini udah pasti. Ini kalau yang ini ah, ini masih ada yang bantu nih di lapangan. Ada fieldnya. Siang Yunevski, siang Yu Chandra Nevski. Gokil, gokil. Biru sih gokil kuatnya. Ini udah rame kayak gitu. Nggak kerebut, guys. Sadis banget biru. Jadwiganya ini sadis banget ya. Battle report bisa lihat gak ya? Battle report. Oh, nggak bisa. Nggak kerebut loh. Gila biru. Luar biasa biru itu. Ih, nggak kebayang, guys. KVK lawan 1556. Perih. Sakit itu pasti. Lawan 1008 BG aja udah ancur-ancuran kita 2170. Lawan 1556, waduh. Sakit. Itu pilihannya antara kalau ketemu 1556 pilihannya dua. Antara jadi Ali atau kita macul aja, udah gitu. Percuma dilawan. Ini juga gagal. Oke, sini masih wah nggak berhenti di sini. Biru masih berusaha bertahan terus di sini ya, padahal merah lebih deket. Good father. Tapi udah mulai berkurang nih. Nah, harusnya gini merah, bersihin dulu biru-birunya baru rally dateng. Rally dateng nyentuh dulu rally-nya baru di swarm. Nah, seperti ini nih. Ini yang benar nih. Ini kerebut harusnya kalau kayak gini. Harusnya Kaf lawan Kaf ini, Xiang Yu Nevsky pasti. Harusnya Xiang Yu Nevsky. Iya Nevsky. Nah, gini di swam udah keteteran, guys. Godfather datang. Oke, kerebut kan? Kalau kayak gitu kerebut pasti. Pokoknya rally datang dibantu swam udah pasti kerebut. Untuk lebih detail dan lebih jelas kalian bisa lihat deh strateginya yang saya bahas di YouTube saya. Ada di YouTube saya Best Osiris League Strategy dari 2110. 2110 itu KD bagus sebenarnya. Tapi ketemu 1960 60GT keteteran juga, guys. Iyalah, lawan 3 lawan 1 hancur. Oke, ini ada dibantu. Dibantu fieldnya. Berhasil kah direbut? Kerebut nih harusnya. Yang rally yang mana ya? Gilga nih, kayaknya Gilga nih. Oke, kerebut. Oke, tinggal 1 menit lagi. Udah pasti pemenangnya biru. Bedanya jadi 99.000 ya. Cukup jauh juga. Tapi permainan yang bagus kalau saya lihat. 1556 mainnya bagus. 1786 juga bagus kalau menurut saya. Karena kalau kita lihat ya, kita lihat ya aliansinya itu bukan aliansi. Kita bandingin nih guys ya, aliansi ya, secara aliansi.
1556 seperti yang kita tahu nggak pakai otak ini guys, 16,4B bayangin, 16,4B. Sedangkan yang ini kok 56 lagi, oh udah direbut sama 56. Sedangkan ini 1786 aliansinya itu hanya 7B guys, ini hanya 7B. Tapi ya bisa berhasil merebut tengah sekali aja, merebut arc-nya sekali menurut saya udah bagus itu. Tadi di tengah arc ketiga itu seru banget ya. Bisa berhasil direbut sama merah. Hebat-hebat. Merah ini juga hebat, 1786. Semoga terus berkembang mereka. Oke, abis ini selesai kita bahas, kita lihat siapa aja yang menang, siapa aja yang kalah. Kita lihat sama-sama guys. MVP-nya 17 dari 1786 guys. Little NC. Kalau kita lihat, lihat guys, kalau kita bisa lihat ya, total kill secara kill 1556 tuh jauh lebih unggul. Jauh lebih unggul ya. Tapi selisih poin 9000 ya dibilang jauh, ya sedeng lah, enggak terlalu jauh banget. Tapi memang dari jumlah kill udah beda jauh. Artinya dari commander equipment jelas kalah ya. Yang nge-heal 1556 KD segede gitu aja tetap banyak heal dia. Tapi ini ya pertandingan bagus, luar biasa. Kita lihat Osiris League-nya siapa aja yang menang. Saya juga penasaran. Oke, kita lihat dari yang paling atas dulu, Horus. BG kan tadi menang. JST juga ya udah pasti menang. 1V juga udah pasti menang. Wars, wih, Trisha tipis ini. Hebat juga temper. Oh iya 12.54 coy. Bani gimana enggak, bagus. Bani lawan Song tadi berarti ya, menang di Song. Anubis, kalau kita lihat di Anubis 60MX menang. WIB Mocote menang. Wih, WIB menang lawan Mocote. Lawan ini 16.36 guys, 16.36 kalah. Kalahnya jauh loh, 9000 juga sama kayak ini. Luar biasa WIB. Wih, hebat WIB ya. Bisa kalahin Mocote. Mocote kalahin 636. 60GT menang telak, sudah pasti. 1556 yang tadi menang juga. Bastet di Bastet 94. Menang jauh ya, guys. Ini High Hopes juga. Ih, HK. HK bukannya bagus ya. Ini kebalik loh. Ini harusnya HK nih yang menang nih. Oh, ini kalah dia ya. EE kalah. Saya pasangnya buat EE, tapi memang RD2K juga bagus. Kemudian Rice menang, iya sudah, tapi menangnya tipis ya ini ya. Sebenarnya ini cukup tipis, deg-degan juga pasti 20-70. Kalau disobek kita lihat ya. Saya masang di TO ternyata kalah, kurang asem. RR38 memang bagus juga, menang. 56TA menang ya, memang sudah seharusnya 2256. Kemudian DR34 ini yang teman-teman cari ya, DR34 lawan 61HX menang tipis guys. Gila, ini selisihnya cuma 800 poin. Seru banget ini pasti. Gila, DR34 harusnya menang ya. Kalau secara power harusnya menang tapi ternyata kalah. Wah, di pertandingan berikutnya 61HX pasti jadi unggulan ini. Kita lihat schedule-nya berikutnya apa nih? Ada nggak? Oke, schedule berikutnya kalau Bastet RD2K ketemu Rice ya. Kalau kita bisa lihat gak sih selisih apa perbandingan. Oh, ini nih. Ini pertandingan selanjutnya RD2K lawan Rice. Kalau feeling saya harusnya dimenangkan RD2K, harusnya. Ya. 94VN lawan ini nih. High Hopes, harusnya 94VN. Kalau di Horus kita lihat Song ketemu JST. Wah, ini bakal seru guys. Ini udah kayak final yang awal ya, final yang prematur kalau menurut saya. Song ketemu JST. Coba yang kalian lagi nonton, kira-kira Song atau JST yang menang nih, kira-kira. Coba di komennya, saya pengen tahu kalian bakal dukung Song atau JST. Kalau secara popularitas harusnya pada dukung JST ya. Secara popularitas. Tapi Song juga tadi menangnya menang bagus guys. Oh iya, lawan Bani selisihnya 1000. Kalau JST
Lawan pick tadi menangnya jauh ya. Kemudian sebelahnya ini BG sama 1V. Kalau saya sih udah otomatis pegang 1V ini ya. BG 1008 ini yang kita ketemu nih, yang 2170 ketemu. KVK saya ketemu mereka nih. Kerasnya bukan main, guys. Tapi lawan 1V harusnya menang 1V. Kecuali mereka bisa bikin kejutan ya. Kalau dia Anubis kita lihat siapa nih. WI, waduh ini juga bakal seru nih. WIB sama 60GT. Tapi harusnya tetap menang 60GT ya. Sedangkan ini 56 lawan 60MX harusnya menang 56 kalau menurut saya. 1960 juga nggak bisa dianggap enteng. Iyalah. Kalau sobek disobek kita lihat 56TA aduh 56TA RR38. Ini saya kurang tahu ya, kurang ngikutin 56TA sama RR38, tapi kalau kita lihat RR38 menang terus, menangnya jauh. 56TA wah juga jauh. Wah, ini bakal jadi salah satu pertandingan seru juga, guys. Average score-nya 67.000 sedangkan ini 65.000. Ini seru, ini bakal seru nih. 3B lawan 3,5B. Ini pasti bakal seru nih. Kalau ini NRGP lawan 61HX. Ini sama, saya nggak tahu, belum terlalu tahu ini KD-nya. Tapi kalau kita lihat 61HX menang terus 59.000. NRGP 50. Wah, gila ini seimbang banget. Kiri kanannya seimbang. Nanti finalnya yang ini yang tim kirinya pasti menang harusnya. Jadi kurang lebih seperti itu, guys. Kalau kita taruhan saya ya okay. Kayaknya gitu-gitu aja, bad luck. Oh, ada yang untung juga. Saya pesan, oh, saya pasang WIB. Saya baru nyadar tadi, baru nyadar saya pasang WIB. Coba lihat WIB. WIB. Oh, ternyata saya pasangnya WIB ya. Selisihnya lumayan jauh lagi. Untung juga. Lumayan, guys, cuan. Lanjut gak, guys? Apa kita lanjut champion ya? Mumpung masih rame, kita lanjut champion gimana kira-kira? Champion. Oke, ini info terbaru MGE Leadership, no kill farmer, no attack city, no GB kill. Rice keras juga, Bang. Pernah 1 KD 1965. 61 HK itu KD, oh si Bais itu yang di zero ya, yang masuk di Week Gaming ya. Nih, saya iseng-iseng kita iseng-iseng champion. Oh, ini juga pada habis ini, guys. Habis pada AOO ternyata ya. Aduh, apel lagi. Paling susah nih apel. DR34 banyak yang lose coin. Wah, nggak jadi cancel. Sebentar ya, guys. Saya coba ke Discord ngajakin ramean sebentar. Habis menang gini kan, gua selalu habisin. Jadi judi itu pakai koin yang dapat mingguan. Kan dapat 1000 per mingguan itu. Selalu gua baru. Enggak. Beres. Benar nih. Wah, boleh. Ini sambil nonton cuman enggak pakai suara. Ini Bang Sidin ngomong apa tadi tuh? Bang Sidin ngomong apa tuh tadi tuh? Gua sambil lagi champion nih. Ada yang mau enggak champion? Kayak apa? Gua di kuda. Oh, ini ya. Cuman beban, Om Win nanti takut
kayaknya gua. Enggak apa-apa, main bareng, iseng-iseng doang. Mana tahu menang, kan hoki-hokian emang. Boleh, kalau gitu. Yuk. Bentar, bentar. Nih gua invite dulu ya. Lu di OP kan? Iya. Iya. Oh, gua lupa ini 26 detik lagi. Gila, gua tadi pasang WIB menang, coy. Gua tahu masang di 61HX modal 150 dapatnya 4000. Siapa yang pasang sih gitu? Lu. Gua modal 150. Buset. Hoki banget. 4000. Itu gua nengok dari si Dragotian sih, apa itu judi-judinya. Oh, Dragotian ada bahas semua ya? Iya. Ada. Iya, bukan Dragotian aja itu. Six dari 64 ada. Ya, Six juga, cuman gua gak nonton kemarin Dragotian-nya. Enggak ada di Discord. Nanti gua bahas juga ah. Discord di GG ya. Share juga ada itu. Tapi tadi gua nontonin 56 kan. Gila banget 56, coy. Oh, itu mah ada beda, itu mah main slam aja. Iya, lawan 17, tapi memang lawan KD-nya tadi aliansinya cuma 7B. Aliansinya 7B sedangkan 15-56-nya sendiri 16B. Kalau gua nilai ya, Om, itu enggak sengeri yang di Horus, Om. Horus siapa? Oh ya, Yume. Ada Yume. Selawan apa kemarin ya? Oh iya. Apa sih namanya, gue Ovi, ya, Song Selan Ovi kemarin. Aduh, bersih kali mainnya. Itu si Song itu. Oh iya ya. Kekuatan kalau misalnya adu Jotos, mereka kalah kekuatan. Cuman dia main mutar, jadi kayak si Ovi itu di bawah. Dia gak terlalu ngeladenin bawah itu, cuman tetap ngirim pasukan. Eh, kita satu aliansi semua nih, bagus. Wih, ngeri, Yume Glorious. Iya. Tapi Song emang mainnya bagus atau gimana sih? Ovi kan setahu gue mainnya bagus, gue gak nonton yang kemarin. Ya itu gue bilang, si kalau adu keras, menang adu Jotos, menang si Ovi itu. Cuman si Song itu dia main mutar, jadi dipermainkannya Ovi. Kalau Ovi kan pada fokus di bawah gitu, mereka berusaha untuk memperlambat aja. Mereka ngincar di atasnya, dibonyokinnya mereka. Ya sisi kuatnya dihindarin sama mereka. Lalu pas kalau kata komentator, siapa gue nonton itu, lupa. Antara Flash ya, atau si, pokoknya itu berluar lah. Waktu dia ngaktifin To The Dead, dia ngaktifin heal. Terus gua baca komenan kan, yang To The Dead itu nggak nambah heal, nggak bisa nge-heal. Jadi kan kayak beradu gitu nggak sih, si Ovi-nya pake skillnya? Sama kayaknya tadi sama kayak yang si ini deh, sama kayak si ini pake siapa? Pas gua nonton 15-56-17-86 antara To The Dead sama heal lawannya. Oh enggak, dia barengan sih. Oh dia barengan. Emang bisa, emang cukup skill poinnya. Gak tau juga, pokoknya gitu aktif kemarin soalnya. Gue bingung makanya. Si apa tuh komen juga sih. Barengan dia gunakan, all-in banget. Dibilang si... Tapi yang bakal seru nanti yang gitu sih. Apa, liga ibaratnya Liga Championnya, coy. Antar Realm, pemenang-pemenang Realm kan ini ketemu bareng. Nah itu bakal seru tuh. 94 ketemu 60 GT. Tapi menang GT. Omwin. Kenapa? Omwin, commit 131. Oh, oke. 221. Telat. Flag captured. Flag captured. Aku datang. Enemy slain. Anjir, galah gua sakit lawannya. Double kill. Sakit lawan. Harusnya tadi Grau yang ke tengah deh. Biar gua yang di situ. Triple kill. Ultra kill. Flag captured. Enemy slain. Yume diam-diam gila ya, udah ini tinggi bener ranknya.
Wah, pada datang. Oke, ayo hajar. Lawannya Korea ya, full. Kayaknya deh. Gua sih nggak satu aliansi mereka, cuman. Aduh. Mana nih? Iya, ini abisin dulu. Ini juga dihabisin dulu. Wah, mati semua gua. Triple kill. OP, OP abet. Kalah ini coy jadinya, kebantai. Tapi belum sih, masih bisa nih. Mereka banyak di tengah. Grau, cover gua grau. Itu ada yang datang ke sini grau. Valerius masih di 199 berapa ya? Satu kan. Om Valerius emang pindah dari sini dari kapan? Ini yang itu akun keduanya belum ini yang akun utamanya kan belum ya kerja bekerja. Oh. Dia lihat komenan. Ini siapa? Lembe yang sipan itu sakit anjir yang Korea itu. Dua-duanya masih satu. Iya cuma maksudnya mereka lebih cepat anjir nih. Ayo, comeback. Enemy slain. Flag captured. Double kill. Triple kill. Salah ya, ternyata nggak jelas gitu. Yang cover, oh. Itu yang di belakang ada yang ngambil? Gua ke belakang ya, belakangnya. Itu ada yang datang ke situ kan? Flag captured. Di bawah semua mereka ini. Mau gue bantu ke bawah atau kemana nih? Gue di tengah. Ke bawah atau atas? Biarin aja. Mereka ada dua orang di bawah ini. Atas juga ada nih. Keras amat. Iya, sakit. Gila. Siapa dia? Ke gua abet. Triple kill. Ultra kill. Flag captured. Oh, apa ambil aja yang lain aja. Ini gua nahan sini. Ambil ngelur oke. Gua bawa mereka aja ngejarin gua. Enemy slain. Double kill. Ada dua orang sini. Oh, balik lagi, bro. Iya, tinggal sebiji gua. Tinggal aja, balik. Berapa gua ngalihin mereka aja nih, mancing mereka ngejar gua. Nunggu satu apa dua terbuka respon. Ultra kill. Flag.
Kalah cuy. Iya kan. Udah sakit banget nih orang. Kalau bisa. Enemy slain. Double kill. An ally has been slain. Triple kill. Flag captured. Kelihatan yang beban kali. Anjir siapa? Gua tadi salah di awal sih, telat di awal. Finisher. Unsung hero. Valar SVP. Oh, masih bisa lagi. Lagi yuk, mau enggak? Ayo. Tadi yang bilang gua mainnya enggak jelas muter-muter sih, Pak. Siapa yo? Apa mau skip atau mau lanjut? Lanjut aja ya. Gua kayaknya mending bawa Richard. Waduh, nggak bisa ganti lagi line up. Oke lah. Jadi lu orang taruhan pada menang kalah tadi. Banyakan. Kalah. Gua 16 kah jadi 8 kah gua. Lu pasang berapa tim? Satu doang. Komen. Oi. Gua kemana? Asasnya lu. Hah? Ke itu aja, ke mid. Oke, gua ke mid ya. Gua bawah ya? Iya. Gua ke atas. Gua ke bawah, abis itu langsung ke tempat mereka. Lah, gua udah lari. Udah lari tadi, ternyata lari. Padahal bawa cowok-cowok lah, harapannya yang bisa ambil escort dulu. Flag captured. Sakit amat lawannya. Gitu lawannya. Ada dua Buset, orang ini, sakit bener lawannya. Di bawah 6 truk situ mereka. Langsung ke base kita, gua lewatin aja. Daripada kalian 6 gua. Gua ngambil bawah mereka. Flag captured. An ally has been slain. Flag captured. Apa di datang ini tuh? Flag captured. Ih, nggak maju. Atas didatengin ya, ke atas aja ya. Fokus ke flag aja. Mereka bukan terus nih. Gua bawah kiri. Flag captured. Buset, kok Harald gua empuk banget ya? Ini bawa ke bawah mereka, bawa apa lah? Aduh, pulang dulu. Wah, nggak crash lagi. Kenapa nih kok nggak bisa masuk? Tes, ada suara nggak? Ada dong. Nggak ada. Nggak bisa masuk gua. Reload. Wih, ini diambil mancur. Itu gua security flagnya tuh. Tadi gua cabut ah. Lah kok gak bisa? Nah, gak bisa.
Eh BJX menang kalah tadi barusan. Ya, menang dong. Oh. Lawan Aliansi Indo itu. Lawan mana KDR berapa? KD bentar dicek. Lupa ya. Double kill. Sembilan belas lima tujuh. Enemy slain. Ultra kill. Buset, gua dikoyok. Double kill. Triple kill. Apelnya dari tadi belum kekirim ya? Belum. Gua ke atas juga tuh, Mongoler. Oh, mereka kabur deh. Ambil fight aja. Tapi, ambil yang dari Joker. Enemy slain. Flag captured. Flag captured. Kita dapat apelnya bisa comeback kita? Kalau belum bersih nggak bisa, ntar dicolek lagi. Iya, ini kita apel kan udah main unggul. Gila satu kasih Honda. Dapat apelnya. Wah, dapat tuh. Bawa tuh. Cakep. Gua gangguin di bawah kanan ini. Ambil yang bawah kiri tuh. Gua gangguin mereka di bawah kanan. Bisa ini, udah menang ini. Gila. Iya, comeback di saat-saat terakhir ya. Tuh, kalau apelnya nggak dia pun nggak dapet. Woi, tipis coy. Ambil. Sama cuy, di skornya sama loh. Hah? Skornya sama. Wih, Valar MVP. Terakhir kan 30 kan. Berapa coba lihat? Cuman gini, kita mungkin udah peralihan mau pindah naik apa, naik rank, naik poin. Oh enggak, selisih 20 poin doang coy. 7810 sama 7790 berarti selisih 2 detik. Lumayan lah, ada gunanya. Robin, yo. Tadi siapa yang bilang main gua nggak jelas SPP ini? Kenapa? ACC grok kontak lah, nggak usah om. Oh ya udah, nggak usah. Katanya jangan tuh grok, gimana dong? Reject. Bentar. Gua habis baterai ya, ngecas dulu. Oke.
Tapi kalau party berlima gitu jadi lebih sulit ya lawannya. Iya, 5 lawan 5 jadinya. Iya, party sama party itu. Oh iya, kapal gua malah belum kapal. Baru ingat gua. Tapi kapal gampang lah. Kapal gampang sendiri bisa. Main kapal aja om, pakai strategi 5 itu. Apa sih strateginya? 5 infanteri. Gimana itu? Sistem tabrak. Ya. Main sistem tabrak aja. Tabrak 5-5-nya. Heeh. 5-5-nya nabrak supply musuh. Oh. Emang damage-nya gede ya infanteri? Gede. Flag captured. Flag captured. Flag captured. Enemy slain. An ally. Iya, ada ayat. Wow. Double kill. Yang AOO tadi lihat enggak statnya si ayat, ada yang pakai ayat enggak? Ada reliknya enggak? Ada kan? Iya, enggak. Soalnya kan kita seharusnya sesama Season of Conquest itu lawannya, jadi kemungkinan pasti ada. Katanya AOO malah nggak ada. Ada kemarin pas pas apa OP main juga kami ada tuh si yang siapa yang rally-nya terus yang Yumina tuh ada reliknya. Soalnya kan karena OV songs itu pada pakai itu AED, makanya gua tadi rally banyak banget pakai Xiang Yu Nevsky, kalau enggak Chandra Nevsky. Mina juga. Mina jarang banget pakai Mina. Di satu di belakang mereka. Kenapa? Tuh reportnya tuh. Di Aceh. Kelihatan tuh ininya, ada. Oh, bentar. Ini gue mau defense dulu nih. Gue juga baru tahu dari pas yang OP main kan, nonton tuh ngecek relic, taunya ada. Padahal kan WA dari Lilith-nya itu nggak ada. Iya. Bohong kali WA-nya itu. Lilith. Nggak, bilang. Mungkin kalau misalnya kitanya ketemunya kingdom di bawah kita, mungkin. Nah, bisa. Tapi kayaknya kita susah ketemu kingdom di bawah. Enggak mungkin. Kita emang disesuaikan di kingdomnya. Kayak misalnya itu kan Realm of Sobek ya. Kita bakalan ketemu sama Realm of Sobek juga kebanyakan. Atau pokoknya sudah SOC dah. Pokoknya pas kita masuk SOC kemarin tuh ada notifnya sih, ingat gua. Tengah. Waduh, nggak cancel. Enemy slain. Double kill. Double kill. Triple kill. Triple kill. Ultra kill. Duh, kok ngelag parah. Ultra kill. Mega kill. Enemy slain. An ally has been slain. Enemy slain. Double kill. Woi, kita kalah poin. Kalah flag. Tadi kita yang main tadi bentar. Flagnya enggak ada yang ambil. Enggak ada yang ambil. Bentar. Enggak, maksudnya apel tadi udah menang dikit, enggak ada yang ambil. Oh,
Waduh, kedatangan lagi. Bisa-bisa. Mereka juga itu jangan-jangan ditarget mungkin. Biarin mereka itu nanti nggak tahu target siapa dari antara kita kalau kita langsung tiga yang terampil. Oh. Tapi kok kan area cancel dia kok? Kelar ya? Tapi chance-nya kan kalau beda lokasi kan. Mega kill. Monster kill. Cuma 12 detik doang. Monster kill. Ada yang ngambil flagnya? Monster kill. Iya, flagnya nggak ada. Captured. Monster kill. Monster kill. Udah bye bye. Yesus. Gagal comeback. Eh, kita udah nggak ada Bastion yang bisa dikerjain lagi ya? BJX acur ya AF-nya? Iya. Acur. Oh, bisa, cuman gua udah max itu. Iya, gua juga dua-duanya udah max itu. Aku udah bosan sama Bastion. Padahal gua berharap nggak hancur hari ini, soalnya gua bisa level mentokin itu di Charlemagne. Kalau nggak hancur. Berarti kita udah nggak ada kerjanya di Lost Kingdom. Macul game. Macul di ini, coy. Macul game, Som. Oh. Beda 20. Beda 10. Macul gem, tahu-tahu lupa shield ke rally. Waduh. Nah, ya, masalahnya. Gua udah trauma itu ibaratnya. Kalau misalnya tinggal gitu. Kecuali gua kayak misalnya lagi di scrum gini, mau macul gem situ enggak apa-apa. Cuma kalau misalnya sambil sendirian, enggak ada Discord, cuma nonton doang gitu kan atau ngapain. Takutnya kebablasan. Enggak pernah ke zero kebablasan. Itu soalnya gua. Enggak lagi-lagi lah. Gua untungnya 3 tahun main belum pernah kena zero. Pernah sih sekali waktu power masih kecil. Waktu belum T5 kayaknya kena zero. Coy, flagnya gak ada yang ngambil. Triple kill. Udah percuma ya, cuy. Buka rally nih. Apa buka rally? Itu yang dua yang mati paling banyak itu tuh mereka cuman ketemu orang hajar, gak ada nyentuh flag sama sekali mereka. Valar lagi nih SVP nih kayaknya. DVL lu. Wih, grau lu. DVL, oh 623 ya. Gak tau, cuman familiar gitu. Itu dari 623, 1623 itu. Sakit-sakit anjir. Mau lagi? Boleh. Gua les. Mau cari casan AP dulu gua, habisnya. Gua beraktivity baru 9. Oh. Baru mulai. Ayolah bareng gua temenin sampai selesai. Okay. Gua kapal yang belum, tapi enggak tahu nih kapal mau gua selesain enggak. Enggak usah, oh, males, oh. Aduh, gua enggak bisa ganti line up ya. Bisa dong, harus sebelum dicentang. Enggak bisa gua. Sebelum matchmaking. Hah? Sebelum matchmaking. Oh, sekarang udah enggak bisa kan? Iya, sekarang bisa. Eh, bisa nih. Sekarang ngedit manual. Bentar gua ganti Richard nih. Ini gua ganti Richard. Gua pakai ESG dulu dah. Gak bisa nyenggo. Wah, gak ada yang ke bawah. Gua ke bawah deh.
Lord Steady, kok kayak sering denger ya. Dapat lah. Gue di bawah, ke atas aja kalau nggak. Kenapa? Kenapa? Left ya ini. Hah? Left, left. Left, maksudnya? Left. Oh iya, lagi live, yeah, lagi live. Left. Ya. Oh, left. Gue udah nggak pernah nge-lag tadi malahan. Nge-lag kan? Iya, gue dengerin nge-lag. Aku bilang ini. Iya, kalau gue. Waduh, mending gue ya guys. Oh, di cekat situ ya? Kurang itu. Wah, kok attacking bawa apa? Attacking bawa apa nih? Aduh, gua udah klik attack dari tadi enggak gerak ini. Parah nge-lag. Karena bisa. Karena low bed juga kayak gua ya. Nge-lag ini. Flag captured. Ini benar 3 orang cukup. Dapat enggak apel? Dapat musuh. Aduh, dapat musuh. Aduh, gua lagi ngejar apelnya cuman kena kroyok. Ya, dapat. Ya. Kok gua pakai Harald empuk banget ya Harald ya? Harald kalau di depan agak empuk kalau ngambil skill talent. Talent skill. Buat cheeseburger itu bagusnya Harald itu kalau di depan atau rally tanpa diswarm. Busia pakai Richard gua berarti ya. Richard Harald, Richard Leo, Guan Harald. Oh, flag kita menang jauh, cuy. Nice, nice, nice. Enemy slain. Double kill. An ally has been slain. Dapat tuh. Apa Bang Valor? Nebu Bang Valor? Iya, yeah, mending gue udah. Gua datang kok, beresin dia. Oh, waduh, ini tuh orang itu di sono merah semua di sono. Siapa? Bawa apa lo? Lagi nonton dia. Pinter juga. Aduh, lewatnya di badai itu dong. Pinter kali milih jalurnya. Oh, kencang juga itu Alex ya. Boleh, iya. Boleh. Padahal bawa apa loh, kencang juga deh. Enemy slain. Double kill. Flag captured. Yun aliansi bro. Kenapa? Kakaknya si Grok join dia mau siapa? Laut. Laut. Lagi dia AK dia. Rick lagi macul game. Bar. Sumi babu. Rajin ya di LK. Rajin. Kalau bisa solo kan benar. Lu run vote sendiri tuh di LK dan. Lagi live, oi. Lagi live, oi. Lagi live. Jangan gibah-gibah klub nih. Hati-hati. Itu ramai di atas ada 3 orang full mars. 9 truk udah pindah dia. Kayaknya ngejar gua dari atas atau ke apel. Gua sebelah-sebelahan dong sama ada satu truk. Ya
560. Oh, ada yang datang. Ya dari atas itu, dia ramai. An ally has been slain. 9 orang ini di mid. Mereka mati. Ya, rame. Aduh kalah deh. Selisih dikit nih. Iya, selisih dikit. Tergantung flag ini. Sama nih. Sama cuy, skornya sama. Aduh, itu ada yang di flag atas satu orang merah tadi kayak. Oh iya kan? Ya mati semua. Bukan gua, jangan di apel. Benar-benar sama nih cuy. Iya makanya. Kalau di flag bawah. Kalau gini. Gimana ceritanya? Drawing. Tapi enggak tahu ya? Sih. Jangan gak sampai ada yang belum pernah. Kok defeat? Oh, sama-sama defeat berarti. Hah? Kurang ajar gimana? Banget kalau sama-sama defeat kurang ini, kita kurang dia kurang. Iya benar, enggak ada yang dapat loh. Enggak ada yang dapat kuringan juga. Iya. Dapatnya kalau dari mana? Kalau sama-sama kurang. Nggak harusnya nggak ada yang dapat iya ini apa title nggak ada yang dapat. Oh iya ya, gila baru pertama kali gua kayak gini. Ini kayaknya cuma kejadian di Apple doang. Iya genep lagi. Eh bentar lagi ya. Bentar gua ganti ini dulu nih, ganti ininya. Richard gua udah pakai belum sih? Belum pakai equip, gua ganti dari bentar ya, gua enggak apa-apa kok. Paling tinggal aja kalau lama. Campur archer aja, Om. Kalau campur jelek tadi kayaknya. Apa? Pakai leadership. Jadi bisa nge-buff pakai skill 2 nya tuh bisa nge-buff attack defense sama health. Itu permanen. Ntar nih gua ganti ke sebenarnya harus pakai Richard sih kalau ini beneran. Oke. Itu nggak kelihatan tuh, Omen. Hitam itu aja layar. Iya, lagi gua matiin dulu. Nah, ini baru gua nyalain nih. Bentar. Cup. Preset line up berarti gua ganti Richard sama Aed enak juga. Ini berarti jadinya Martel sama ini Harald, oh enggak ini Richard Alec. Dek, iya. Ini enggak jadi, bentar. Ini ganti Leo. Ini ganti Alec. Ah, oke. Okay. Ayo, I'm ready. Ternyata ada chat box tapi gua enggak. Wah, itu baru nongol. Gua tadi ada setting chat box enggak keluar posisinya harus di atas ternyata. Oh. Apa bisa diganti warna hitam itu biar bisa kebaca? Sakit mata kayak baca yang putih gitu. Oh, enggak kebaca ya? Bentar. Fontnya ganti warna hitam. Oke. Udah sih. Salah pencet lagi ke ready lagi. Jadi aku pencet ready juga.
ini enggak. Aduh, ini gua kira pala-pala apa lo pakai. Ya udahlah. Kepedet juga. Gua ke tengah atau ke kiri? Tengah ya. Ya tengah gua. Yang di atas juga ada kuda tuh. Okay. Sedikit tuh yang bene. Flag captured. Soalnya yang di atas itu kuda, dia kayak mau ngambil tapi deh, mentok. Kita yang infa dikit. Captured. Tengah nggak dok? Nebu bagusan di hit duluan tuh nggak sih? Iya, Nebu di hit duluan biasanya. Pokoknya ngehit yang sakit-sakit dulu. Cuman pokoknya kalau takut tebal gitu. Enggak, Nebu tebal kalau di rally. Ada counter attack-nya. Gua jalan offensive ya, Om. Oke. Okay. Ini musuhnya AFK kelihatannya deh. Iya. Nggak mungkin kalau nggak Evan nih di awal kayak gini. Iya telat nih, pada baru ngambil kan belakangnya. Beda sih dan empuk. Oh ya? Empuk. Wih parah ngelag gue. Oh gue pakai wifi dari tadi, pantesan kok ngelag banget. Reconnect dulu gue. Flag captured. Nggak empuk-empuk juga sih. Ada pakai Xiang Yu Chan, Xiang Yu Mina sakit juga nih. Berarti gua kebetulan dari di bawah empuk. Nah, tapi ini ketimbang lawan-lawan sebelumnya sedikit lebih empuk kok, memang. Beberapa. Lawan tadi itu gua lagi hilang. Di ground mending gua ya. Iya, gue lagi reconnect tadi tuh. Tiba-tiba udah habisnya truknya. Cabut aja. Monster kill. Nah, di sini gue nggak tahu kepake atau enggaknya relic itu. Nggak bisa dicek sini kan masalahnya. Flag captured. Flag captured. Valar itu nggak kehil itu, cowok-cowoknya. Wah, rame-rame. Anjir, cepat mereka nyusul poin ini. Iya. Banyak mereka flagnya soalnya. Pada kompakan kita, kok mati ya? An ally has been slain. Aduh, deras sekali poin mereka. Flag captured. Enemy slain. Baru agak mendingan tadi ngelag kali. Pakai wave gitu. Tengah agak kosong tuh tengah. Tengahnya mereka. Mereka pada di kiri semua. Mereka, gua ke belakang mereka. Wah, rame banget. Di atas. Nggak keburu kabur. Mereka mau ke atas ke tempat kita ya. Iya, gua putarin aja mereka ke bawah, gua ke bawah ke kiri. Oke. Keliru. Gua ke kiri. Ya, nah di sini ya, boleh gua stadin ini. Double kill.
Ultra kill. An ally has been slain. Double kill. Flag captured. Triple kill. Wih, mati juga, buset. Ultra kill. Enemy slain. Mega kill. An ally has been slain. Enemy slain. Flag captured. Double kill. Heal dulu bro, yang mending lu ya, kebanyakan mending lu. Flag captured. Waduh, tengahnya kerebut. Ya bun. Flag captured. Triple kill. Enemy slain. Ultra kill. Flag captured. Mega kill. Ih, merah semua itu. Ampun, ampun, ampun. Lagi klaim yang di atas sih. Waduh, sih 30 detik coy. Iya loh, merah semua. Balik, balik, balik. Dapat, 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 dapat. Bisa, bisa. Mancing, gue pancing ke bawah deh biar nih. Dapat gak ya? Dikit lagi. Gua di pendatang ya? Biar dapat, dapat. Bisa nih, bisa nih, bisa nih. Gua di pendatang. Bisa, bisa. 3-2 sih bisa nih. Gua di pendatang masih creepin ini. Dapat, dapat, dapat. Waduh, kerebut nih. Atu. Aduh, kalah dikit banget. Kalahnya tipis bener. Iya, dari tadi kita tipis-tipis terus ya. 2099. Bulwark. Damage tadi. Dulu, Om. Oke, oke. Gua juga something. Gua juga udahan dulu deh. Thank you. Thank you, thank you. Sesek mulu kalahnya. Oke, okay guys, kurang lebih seperti itu. Sakai, iya sakit bener musuhnya. Mau lihat talent Alex ya, nih Alex, Alex. Bentar ya. Nih, kalau saya sih ke infa ya, nggak ke attack. Kayak gini talentnya, kurang lebih. Oke, okay, Om Sakai. Udahan dulu ya, udah malam juga. Selamat beristirahat. Terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.